pusing jalan di sini nih. Aduh. Nih, teman-teman. Pusing banget. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wawan Channel Subang, hari ini adalah hari Selasa, pukul 17.20. Dan kondisi di hulu sungai Cikembang sekarang airnya itu benar-benar sudah tercium bau tanah, teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak berbahaya ya, tidak membahayakan. Dan saya bikin video ini buat menginformasikan kepada orang-orang yang atau warga masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Siang, khususnya umumnya yang dilalui oleh aliran sungai Cikembang, tetap waspada dan tetap jangan panik, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka mancing, sudahi dulu mancingnya, teman-teman ya, karena sekarang nih hujan besar sekali, teman-teman nih, masih besar ya. Sekarang nih saya juga lagi berteduh di saung nih, dan di sungai itu airnya sudah benar-benar keruh banget, sudah tercium bau tanah, teman-teman. Teman-teman, ini videonya ya. Terus pantengin nih Wawan Channel Subang. Oke, teman-teman, Wawan Channel Subang, ini saya posisi berada di Kampung Citombe, teman-teman nih, di RW 01 Desa Buniara Kecamatan Tanjung Siang. Ini adalah hulu sungai Cikembang. Ini tuh airnya benar-benar sudah tercium bau tanah benar-benar, teman-teman nih. Ya, kayaknya di hutan sana ada yang longsor kayaknya ini. Karena air sudah berubah banget nih, kayak tanah gitu kan, dan tercium sangat menyengat bau tanah, teman-teman nih. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, teman-teman ya. Mudah-mudahan selalu aman. Dan bagi warga masyarakat tetap waspada, tapi jangan panik nih, teman-teman nih. Nah, ini nih, saya salut banget nih sama teman saya ini. Kalau lagi apa ya, air besar ini dia mancing gitu kan. Dan ini jangan ditiru, teman-teman ya, karena ini sangat berbahaya sekali nih. Ya, nih teman-teman nih, airnya benar-benar sangat besar sekali dan bau sekali tanah, teman-teman nih. Ini saya posisi berada di Kampung Citombe. Nah, di bawah sana itu benar-benar, teman-teman lihat coba. Airnya itu benar-benar ngeri, benar-benar sangat ngeri sekali, teman-teman. Ini saya sedikit ke dekat perkampungan Kampung Cikadongdong, teman-teman nih. Airnya di sini juga lumayan besar banget. Ini masih sungai Cikembang, teman-teman nih. Sekali lagi buat warga masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Siang dan semua yang dialiri oleh aliran sungai Cikembang, tetap waspada, teman-teman ya. Dan airnya ini benar-benar sangat berbahaya, deras sekali, teman-teman nih ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba lihat, teman-teman bisa lihat sendiri airnya begitu besar, teman-teman ya. Ini ngeri banget, teman-teman nih. Saya dekat banget nih dengan airnya ya. Hanya tepat di bawah kaki saya ini. Ngeri, teman-teman nih. Coba lihat tanah ya. Ini benar-benar ngeri banget, teman-teman. Nih di sini saya sama teman saya mau melintas nih ke sungai, mau melihat ke arah Balong ya, adalah kolam deras, teman-teman nih. Saya bareng teman saya di sini nih. Ngeri banget ya. Ini adalah jembatan mau ke Balong, teman-teman ya. Nih Balong sana. Dan ngeri banget di sini. Buh, airnya besar banget, teman-teman. Di sini tuh terasa apa ya? Terasa banget bau tanahnya ini. Buh, ngeri ya. Saya pusing jalan di sini nih. Aduh. Nih, teman-teman. Aduh. Pusing banget. Tuh lihat, teman-teman. Airnya. Ngeri ya. Mudah-mudahan selalu aman, tidak terjadi apa-apa, amin.
lagi bagi teman-teman yang suka mancing di sungai, tetap waspada teman-teman. Kalau bisa sih jangan dulu mancing ya, karena hujan sekarang masih besar tuh teman sih. Jadi teman-teman yang suka mancing, udahi dulu lah mancingnya, karena ini berbahaya banget. Ya itulah teman-teman Warna Channel Subang, informasi yang saya bisa laporkan kondisi hulu sungai Cikembang. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman supaya bisa berkembang.